Kasihan deh jam segini belum nyampe juga. Halo Cika. Hai. Cik, lu tau gak? Gua suka banget sama semua kado yang lo kasih ke gua. Bagus-bagus. Kado yang mana? Kado. Kado yang waktu itu lo anterin ke rumah gua. Oh, itu sih bukan kado kali. Itu memang gua pengen buang. Terus kebetulan lewat rumah lo. Jadi ya gua buang aja di rumah lo. Enggak Cik, enggak. Gua tahu. Lo pasti bohong. Gua tahu banget Cik. Itu kado lo beliin spesial buat gua kan? Cika, itu kadonya baru. Sorry, aku main pulang dulu. Lihat aja tuh supir. Gue kerjain lain kali. Gue begoin. Kenapa sih jam segini lo baru balik? Tadi abis anterin ibu ke salon terus ke kafe. Loh, kata mamanya ada urusan di kantor bapak. Aduh, yang bener yang mana sih? Tapi lo gak ikut masuk ke salon sama kafe kan? Nggak jawab berarti iya ya? Kata matamu bagai busuk panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku meski kau simpan cintamu masih. Wah, kok muka lo kayak pipa mampet gitu sih, Rik? Iya nih, empat banget gua hari ini. Semenjak dia bergaul sama supir gila, terus sama si Ayu, dia tuh jadi aneh, Ran. Gue curiga nih, jangan-jangan si Cika diguna-guna. Eh, Ran, lu gak pengen kan punya teman cantik tapi sinting? Udah, mendingan sekarang lu gencet aja tuh supir sama si Ayu. Gisono? Si Ayu sih gampang gue beresin. Tapi supirnya, gue juga suka. Oh, dasar lo kaum hawa, casingnya doang Alif, aslinya sih sama aja, ganjen. Aduh, bentar lagi saya mau ngapelin Mas Jody deh. Udah kangen berduaan nih. Jangan kegeran ya bisa masuk cheerless. Lo tuh bisa masuk cheers karena Bu Rahma nunjuk lo. Kalau enggak sih, cuy, ngapain ngajak-ngajak lo? Tapi kan saya juga punya hak buat ikut-ikut kayak gitu. Hak-hak. Hak apaan? Hak sepatu. Bener, lo tuh emang kayak hak sepatu yang pantas buat diinjak. Asal lo tau ya, semenjak lo pindah ke sini, Cika jadi berubah. Itu pasti karena lo punya guna-guna, ya kan? Ayu. Mas Jody, jangan sampai ketahuan sama Cika ya. Ntar dia bisa marah. Kalau soal ketahuan pasti ketahuan. Ini kan rumahnya. Lagian Cika lagi ada di dalam. Iya sih. Tapi manusia kan bisa berusaha. Tuhan yang nentuin. Yaudah, kan kita berduaan aja dulu. Nanti kalau ketahuan, itu kan di luar kekuasaan saya. Yaudah, mending kamu duduk dulu. Saya selesain dulu kerjaan ya. Udah, duduk aja.
Jadi jangan capek-capek ya. Kapan dong ajak saya ke rumah Mas Jody? Ntar saya bantuin bebenah deh. Saya bantuin ngepel rumah, jemur kasur, nyuci karpet. Pokoknya semuanya saya bantuin. Ayo, ayo, gak usah repot-repot. Saya masih bisa ngerjain semua sendiri kok. Ah, ya udah, kita balik ke laptop aja. Terus kapan dong saya boleh main? Tukul kali. Nanti ya, kita cari waktu yang tepat, oke? Okay? Aduh, emangnya saya istimewa banget ya Mas Jody. Sampai mau dicari waktu yang tepat segala. Ya istimewa, pakai telur gitu. Hah? Emangnya nasi goreng pakai telur? Eh, gimana kalau kita buat nasi goreng di rumah saya lagi? Kita masak bareng. Gimana kalau kita cari waktu yang tepat lagi? Ya. Mas Jody. Mas Jody suka warna apa? Saya suka warna biru, terus hitam, abu-abu. Oh, kalau warna pink atau ungu gitu suka? Iya, warna-warna romantis. Pink suka juga sih. Suka. Tapi hanya buat di celana dalam. Oh, Mas Jody bercandanya garing deh. Mas Jody, bisa ngepangin rambut saya nggak? Kepang? Iya. Bisa aja sih. Iya udah nih. Sekarang? Iya dong. Udah tahun depan. Ampun. Aduh, mimpi apa ya aku semalam? Dikepangin sama pangeran pujaan. Jadi baru 1, 2, 3 detik ya. Iya, 1, 2, 3 detik dari Gunung Bromo. Orang gue udah denger dari tadi kok. Aduh ya maaf sih kak, saya minta maaf banget. Tapi saya kesini, saya pengen ketemu kamu kok. Saya kan kangen sama kamu Cika. Udah sana-sana pulang, gue pengen tidur terus Jody masih kerja. Tapi Cika, saya tuh kangen banget sama kamu, beneran deh. Gue gak kangen sama lo tuh. Lo sebenarnya nggak benci sama lo, tapi lo jangan kecintilan terus dong sama Jody. Ayo udah masuk. Aduh, kabar kamu bagus banget sih Cika. Kayak bintang pel. Banyak banget bonekanya. Ya ampun, ayo norak banget sih. Lagi, marah sama kamu kan gak apa-apa. Impuk banget ya Cika. Udah gue pengen pisang Ambon. Hah? Apaan tuh? Pipis belum? Oh. Tadi kamu bisa taruh mana ya? Itu bukan foto Jody.
apa-apaan sih, Sika? Kenapa Ayu diusir? Dia tuh ngabrak-ngabrik kamar gue. Apa benar begitu? Jadi, tadi itu saya cuma ngabrak. Udah, saya pergi. Ini pokoknya terakhir kali ya lu nginjek rumah gue. Kamu jahat banget sih sama saya. Ayo. Yu, mungkin kamu aja kali yang lagi mikirin mas supirmu itu terus. Jadinya kamu jadi sensitif. Alah, Ibu. Kayaknya firasat Ayu tuh bener ya. Cika juga naksir sama Mas Jody. Buktinya foto Mas Jody ada di kamarnya. Buat apa coba? Kan gak mungkin buat ngusir kecoa. Bus, kamu tuh ngomongnya jangan sembarangan. Yang kamu bilang tuh kan baru praduga. Jadi belum tentu firasat kamu tuh benar. Kalau ternyata firasat kamu itu salah gimana coba? Kan dosa loh. Kasian juga cikanya. Ih, Ibu kok malah bela si cewek judes itu sih? Udah jelas-jelas Ayu tuh yang kasian. Udah diusir, disuruh keluar pagar, dibentak-bentak pula. Ayu. Ayu ini udah kayak debu, Bu. Debu yang tak berarti. Minta ajarin Jody aja. Halo? Halo Jody, ini gue. Ya Cik. Jody, gue gak bisa ngerjain PR matematika nih. Ajarin dong. Malam ini? Ya iyalah. Gue tunggu ya. Bye. Nah, untuk yang soal nomor 2, ini harus diurain dulu. Setelah diurain, baru nanti dijumlahin. Jadi bisa tahu hasilnya berapa. Aduh, Jody, nggak usah deh. Kerepotan, yang gampang-gampang aja. Ya? Ya harus mau repot kalau mau pintar. Masa begini-begini aja terus? Lihat si Cika belajar. Gimana Cika? Udah ngerti pelajarannya? Udah kok, Pa. Diajarin jadi tuh enak banget. Nggak bete. Namanya kayak Papa sama Mama nggak pernah ngajarin Cika. Makasih ya, Jod. Saya dan mamanya Cika sudah sibuk sekali siang hari. Jadi kalau malam gini, udah kehabisan energi. Ya, bisa aja sih, Om. Nggak apa-apa. Cuman ya kalau bisa, sesekali Om atau Tante turun tangan sendiri ngajarin Cika. Iya. Kamu benar. Woi, supir nggak boleh nasihatin majikan. Nggak sopan. Cika, jangan judis-judis gitu, ah. Sampai nggak konsen, saya harus gimana dong? Keluar aja ah, telepon Mas Jody.
Jody lagi di mana? Ayu kangen banget sama Mas Jody. Saya lagi di rumah Cika, ngajarin dia matematika. Hah? Kok Cika doang sih yang diajarin matematika? Ayu juga kan pengen diajarin sama Mas Jody. Ya udah, ayo ke sana sekarang ya. Jangan malam ini ya. Kayak udah larut banget. Lagian saya udah harus pulang. Mas Jody kok gitu sih? Pilih kasih. Bukannya pilih kasih. Kalau kamu mau, ya udah ntar besok saya ajarin. Tapi pas jam istirahat ya. Beneran ya? Asik. Ya udah dulu ya. Iya, dadah Mas Jody. Gak usah ngajarin-ngajarin dia, Jod. Ngajarin gue aja. Lu kan cuma supir gue. Tapi kan saya ngajarinnya pas jam istirahat. Pokoknya lu cuma boleh ngurusin gue. Titik. Ayo ajarin gue. Mas Jody sekarang ada di rumah Cika. Saya sendirian lagi. Mendingan saya susul aja deh ke rumah Cika. Motornya masih ada tuh. Pasti Mas Jody belum pulang. Tapi nanti kalau ketahuan Cika saya kesini, bisa kebakaran jenggot. Ya udah deh, saya tunggu di sini aja kali ya. Cika, udah ya. Udah malam nih, saya pulang dulu ya. Ya jangan dong. Gue masih banyak yang belum ngerti nih. Ya udah, nanti besok kita lanjutin lagi. Soal yang mana lagi sih? Semuanya. Banyak ya. Kamu langsung tidur ya, biar besok gak kesiangan. Iya, cerewet lo. Yaudah, malam. Ya ampun, udah ganteng, pinter lagi. Ayu. Mas Jody. Kamu ngapain malam-malam kesini? Ntar kalau sakit gimana? Ih, saya kan pengen ketemu Mas Jody. Soalnya saya kangen banget sama Mas Jody. Iya, tapi kan besok masih bisa ketemuan. Tapi saya pengen ketemunya sekarang. Yaudah, saya anterin pulang ya. Iya deh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.